disusuli dengan Hormat Diraja seterusnya. Ayuh sama-sama kita menyanyikan lagu negaraku. Hormat Diraja dan Lagu Negaraku yang disempurnakan oleh pancaragam Polis Diraja Malaysia. Seterusnya, Kepaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kepaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat masuk ke dalam Dewan untuk meneruskan acara. Alhamdulillah, itu perkongsian yang dapat kami bawakan secara mukadimahnya bagi apa yang berlaku di Dataran Pahlawan Negara buat ketika ini. Dan untuk itu, kita terus saja kembali kepada rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri, Syaril Sarapudin dan juga Margaret Kambang. Silakan. Baik-baik, terima kasih banyak Ismail Anan. Satu ulasan yang sangat baik tadi, kita telah pun sama-sama saksikan keberangkatan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bersama dengan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia yang telah pun berangkat tiba di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Ya, sebenarnya seterusnya kita akan saksikan bingkisan ini yang membawa kita untuk bersama-sama menghayati dan kembali menghargai pengorbanan dan jasa Barisan Hadapan Negara dalam memerangi wabak COVID-19. Betul, dan untuk itu kita akan beri tumpuan kepada mati-matian berjuang demi kemerdekaan negara. Kalau kita imbas kembali nama-nama seperti Datuk Mat Salleh, Tok Janggut, Mat Kilau serta Tunku Abdul Rahman Putra, Tun H.S. Lee, Tun Sambatan adalah nama-nama yang sering kita titipkan dalam memperingati perjuangan mereka. Kini negara sudah 63 tahun merdeka. Tahun ini kita sekali lagi berjuang, Hafizi, iaitu negara sekali lagi dilihat bagai dijajah. Betul. Tapi kali ini dengan musuh halimunan, iaitu pandemik COVID-19, dan pejuang-pejuangnya adalah mereka yang berada di Barisan Hadapan, tentunya Barisan Doktor, Jururawat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mereka inilah yang membantu sedaya upaya melindungi negara ketika wabak COVID-19 mula menular, ditambah dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang pastinya membawa 1001 cerita, Hafizi. Dan secara eksklusif, kami di Astro Awan ini membawakan hero dan heroin negara. Selamat datang diucapkan kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nick Izzani Muhammad Faisal, Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh Ramlah Abdullah, dan Pakar Perubatan Klinikal Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh Dr. Farah Nadia Bidin. Selamat datang kepada semuanya. Selamat datang kepada ketiganya. Selamat Hari Kebangsaan semua. Dan kita nak mulakan dengan Dr. Farah. Kita tahu kita cukup bertuah kerana dikala COVID-19 menyerang, Hospital Sungai Buloh memang sudah berpengalaman menangani penyakit seperti MERS-CoV, SARS sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama, serangan COVID-19 adalah satu perkara yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya keadaan ketika itu di Hospital Sungai Buloh, Dr. Farah? Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Salam sejahtera, selamat Hari Merdeka saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Astro Awan kerana sudi menjemput kami dari pihak Hospital Sungai Buloh untuk datang dan berkongsi pengalaman kami di sini. Sebenarnya kalau saya nak ceritakan, pada awal tahun 2020,
Saya sebenarnya masih belum berada di Hospital Sungai Buloh. Saya masih lagi berkhidmat di Hospital Seberang Jaya. Pada pertama kali mendengar cerita tentang COVID-19 di China, saya rasa benda tu sangat jauh dari kita. Tak rasa benda tu sesuatu yang akan datang dengan cepat dan merebak di Malaysia dalam masa terdekat. Apa yang saya ingat masa tu kita benda pertama yang kita lakukan ialah kita lakukan retraining untuk penggunaan PPE, kerana kita semua tahu itu adalah kita punya kita panggil senjata untuk melawan penyakit COVID-19. Sebab kita tahu COVID-19 ni masa tu tak banyak yang kita tahu pasal COVID-19. Kita tak tahu apa simptom dia, macam mana dia merebak, macam mana untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. So benda pertama yang kita pastikan di peringkat hospital adalah semua staff tahu macam mana untuk donning dan doffing PPE supaya kita dapat mengelakkan jangkitan itu berlaku kepada kaki tangan hospital. Baik, kita lihat kepada tugas-tugas bagi petugas Barisan Harapan, bagi mereka yang menjaga kesihatan kita berada di hospital dan sebagainya. Dan kali ini kita ingin melihat pula bagaimana agaknya tugas-tugas yang dijalankan oleh petugas Barisan Harapan di lapangan yang mengawal ataupun yang memastikan setiap rakyat pada ketika perintah PKP itu duduk di rumah dan tidak keluar dan mungkin ada keluar untuk urusan yang penting saja. Dan juga memastikan antara urusan-urusan ataupun antara sektor-sektor yang penting saja dibenarkan operasi. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Tuan Nik Izzani. Tuan, sejak kali pertama kita melaksanakan PKP sejak 18 Mac yang lalu, bagaimana agaknya tugas-tugas di lapangan dan kita ingin melihat kepada moral anggota-anggota polis khususnya di daerah Petaling Jaya bagaimana ketika menghadapi PKP dan juga COVID-19 ini? Okey, bagi daerah Petaling Jaya, moral sahabat-sahabat saya yang bertugas di lapangan sangat tinggi. Sangat, orang kata, luar biasa. Kita tengok apabila datangnya hujan, datangnya panas, datangnya bulan puasa, mereka tetap berada di situ. Mereka tetap diri. Saya amat berbangga lah. Dapat bekerja bersama-sama dengan mereka ni. Pengorbanan yang diberi itu susah nak cakap dengan nak zahirkan dengan perkataan. Tapi kalau kita tengok balik wajah-wajah mereka, saya masuk tugas pukul 4 satu petang tu, baru saja hujan lebat. Saya punya petugas di bawah tu datang masuk kerja dengan baju yang basah kuyup. Baju yang basah kuyup. Dan dia akan lalui, dia punya shift tu 8 jam. Sampailah pukul 12 malam. Nah, itulah antara detik-detik yang kita boleh bangga lah dengan komitmen yang dibagi tu. Ya, Tuan Izzani, mungkin sedikit saja. Kita nak sambung mengenai perkara itu. Perintah kawalan pergerakan pertama kali dikuatkuasakan pada 18 Mac. Ya. Kita tahu di situlah di mana peranan penguatkuasaan di situ sangat penting, iaitu polis, tentera dan sebagainya. Dari segi pihak polis juga, bagaimana kesiapsiagaan ketika itu dari pengalaman Tuan sendiri? Pertama kali 18 Mac diperintahkan PKP, apa yang diberitahu kepada anak-anak buah di bawah ketika itu? Orang putih kata victory loves preparation. Jadi kami sentiasa mempunyai pegawai-pegawai yang akan monitor keadaan semasa, dan kita akan kaji balik sama ada apa tindakan-tindakan yang perlu kita ambil di masa-masa hadapan, tindakan-tindakan yang berdasarkan apa yang terjadi pada hari inilah. Jadi pada awal tahun hari itu, kita tengok ada dua perkara yang begitu signifikan. Satu, dari segi landscape politik negara. Dan kita pun lalui langkah Sheraton dengan aman yang damai. Betul. Dan nombor duanya ialah
COVID. Dan kita tengok di negara-negara luar, ada yang dah ambil langkah lockdown. Jadi dekat situ saya dengan kumpulan saya dah mula dah tengok apa possibility-possibility yang bakal berlaku. Jadi apabila saya lapor diri di Petaling Jaya tu, kita dah mula dah untuk buat satu perancangan crisis management dan sebagainya. Kebetulan meeting pertama tu crisis management yang kita juga jemput pegawai daerah, bomba dan mana-mana agensi kerajaan yang bakal membantu kita. Kita ada jemput untuk hadir ke mesyuarat, dan mesyuarat tu ditetapkan pada 17 hari bulan. Pada 16 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan. So 17 hari bulan tu mesyuarat tu kita tukar je mesyuarat perancangan of COVID ni. Dan kat situ kita banyak buat preparation kat situ lah. Jadi sebelum mesyuarat tu pun pihak kami di balai-balai apa semua dan juga ketua-ketua bahagian ada membuat apa perancangan-perancangan tertentu. Kalau jadi di sebelah utara PJ, apa kita nak buat di sebelah selatan PJ, ataupun kedua-duanya kita nak handle macam mana, berapa kekuatan manpower, logistik yang kita perlukan. Kat situlah datangnya bantuan-bantuan dari agensi-agensi lain, seperti contohnya MBPJ, Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Kami ini macam adik-beradik dengan Majlis Perbandaran Petaling Jaya ni. Kebanyakan logistik banyak dibantulah ketika, especially masa kita buat roadblock-roadblock ni. Di Petaling Jaya kita ada sebanyak 14 roadblock pada satu ketika. 14 roadblock, dan keanggotaan yang kita gunakan mencecah 600 ke 700 keanggotaan sehari. It's quite a big deal lah. Dan Alhamdulillah lah, apabila kita prepare, kita tengok situasi hari ni, kita prepare untuk masa depan. Bila benda tu betul-betul jadi, kita prepare for the worst ni. Benda tu jadi, at least kita dah prepare, kita dah ada dah langkah-langkah. Jadi kalau tengok pun, kita start pun secara moderate dulu. Macam kita approach masyarakat pun secara nasihat dulu pada 2 minggu pertama. Dan kita punya roadblock-roadblock pun kita start dulu kecil. 3-4 roadblock merata, scattered. Dan apabila kita dah kaji kawasan, dah try and error apa semua, barulah kita staticnya roadblock kita. Lebih kurang macam itulah. Dan itu cerita-cerita di lapangan kita menyaksikan kepada pemerintahan PKP itu. Dan kita ingin berbalik semula cerita di hospital yang kita tahu mereka ini sangat berisiko tinggi berhadapan dengan pesakit-pesakit COVID-19. Dan kita nak terus kepada Puan Ramlah Abdullah, merupakan Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh, yang saya kira Hospital Sungai Buloh ini telah pun menjadi pusat rujukan penyakit berjangkit kebangsaan, yang merupakan hospital pakar kepada penyakit berjangkit ini. Sudah semestinya ramai pesakit-pesakit COVID-19 telah pun ditempatkan di Hospital Sungai Buloh, dan Puan Ramlah juga telah pun berada ataupun bertugas di Hospital Sungai Buloh itu sejak daripada awal lagi sejak penularan COVID-19 ini. Dan kita ingin melihat kepada keadaan ataupun pengalaman bekerja melebihi masa ni. Ada yang dikabarkan petugas-petugas Semasa Harapan terutama di hospital, ada yang bekerja mungkin up to 24 jam bekerja tanpa henti dan sebagainya. Mungkin dapat berceritakan pengalaman inilah pengorbanan yang dimainkan oleh petugas Semasa Harapan, terutamanya bagi petugas-petugas kesihatan ini, dalam memastikan pesakit-pesakit ini mungkin boleh sembuh dan sebagainya. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bercakap mengenai pengalaman. Okey, sebenarnya kami telah dilatih daripada mula, telah diberitahu daripada awal, di mana pada penghujung Disember 2019 pakar-pakar ID telah berjumpa dengan kami semua dan menerangkan keadaan yang berlaku di negara China, di mana ia mungkin berlaku akan merebak ke negara Malaysia. Oleh yang demikian, kami punya kesiapsiagaan tu memang telah diadakan, telah menjurus kepada pemakaian PPE yang betul. So, semua staff telah diberitahu bagaimana hendak menangani kita punya wabak yang akan kita hadapi. So, pengalaman saya menjaga pesakit-pesakit COVID ni memang agak mencabar, sebab kita tak tahu. Kita tahu risiko dia memang agak tinggi untuk merebak kepada orang lain. Jadi staff-staff kami memang telah diberi education, diberi training. So mereka memang akan bertugas dalam keadaan yang berisiko. Oleh yang demikian, ada staff yang terpaksa meninggalkan anak-anak di kampung sebab diorang tak nak jangkitan berlaku kepada keluarga diorang. Jadi pengorbanan diorang untuk bekerja lebih masa tu memang diorang terima seadanya. Agar
hospital kita dapat menangani masalah yang memang berlaku di negara kita lah. Okey, itu je lah. Puan Ramlah sendiri, apa pengorbanan yang Puan Ramlah lakukan? Adakah Puan Ramlah ketika berlaku apa ni, membuat rawatan itu perlu berasingkan diri daripada keluarga? Tapi mungkin sebelum tu kita ingin kita nak simpan dulu jawapan daripada Puan Ramlah. Kita akan terus ke sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Pahlawan, di mana ketika ini kita telah pun bersedia untuk menunjukkan visual ataupun menunjukkan upacara pada ketika ini, iaitu titah ucapan Kebah Duli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mungkin kita dapat teruskan kepada titah baginda ini. Rukun negara. Sesungguhnya hari ini adalah penuh bermakna, lagi bersejarah. 50 tahun yang lalu, rukun negara yang menjadi ideologi kebangsaan Malaysia telah dimasyurkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada tanggal 31 Ogos 1970. Rakyat Malaysia yang beta kasihi sekalian, mengimbau kembali sejarah 50 tahun yang lalu, peristiwa hitam perbalahan antara kaum telah menyedarkan pemimpin negara akan perlunya satu formula untuk dijadikan pegangan ke arah membentuk penyatuan dan perpaduan. Lantaran itu, lahirlah rukun negara yang telah dijadikan sebagai asas kepada perpaduan nasional dan pembentukan negara bangsa. Terkandunglah dalam setiap lima prinsip rukun negara adalah satu formula keramat bagaimana rakyat yang berbilang bangsa, agama, budaya dan bahasa boleh mengatasi segala perbezaan dan kepelbagaian tersebut dan seterusnya dapat hidup secara rukun dan damai. Rukun negara menuntut sebuah negara bangsa yang dibentuk atas keteguhan pegangan agama yang kukuh, manakala rakyat pula dituntut untuk mencurahkan taat setia pada raja yang menjadi payung dan lambang kedaulatan negara. Perlembagaan persekutuan termasuk semua perkara dan hak keistimewaan yang telah disepakati sebelum ini hendaklah dihormati dan dipertahankan. Selanjutnya, keadilan di negara ini adalah terikat kepada undang-undang yang wajib dihormati serta dipatuhi oleh setiap rakyat Malaysia tanpa mengira pangkat dan darjat. Akhir sekali, rukun negara menuntut agar perpaduan rakyat berbilang kaum dibentuk menerusi budaya sopan santun serta hormat menghormati dan diselami pula dengan nilai-nilai yang murni. Pada hemat beta, prinsip-prinsip teras rukun negara adalah bersifat sejagat yang merentasi nilai-nilai murni semua bangsa dan agama yang berupaya menyuluh laluan rakyat Malaysia dalam amalan hidup sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh yang demikian, prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi panduan serta amalan oleh semua pihak, termasuk semua pemimpin negara, kerajaan dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Beta ingin berpesan, rukun negara bukan sekadar dijulang secara simbolik menerusi bacaan pada saban tahun kita menyambut Hari Kebangsaan. Sebaliknya, roh dan semangat rukun negara hendaklah dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Rakyat Malaysia yang beta kasihi sekalian, dalam semangat kita menyambut Hari Kebangsaan tahun ini dengan tema Malaysia Prihatin,
Beta ingin merakamkan ucapan tahniah pada kerajaan Beta yang amat prihatin dalam usaha mengukuhkan semula ekonomi dan kewangan negara. Di samping terus membela kebajikan rakyat sepanjang negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Beta berkeyakinan pelbagai program dan inisiatif yang telah dan bakal diambil oleh kerajaan Beta bakal membawa semula negara melayari kejayaan yang diimpikan. Beta turut ingin menyampaikan terima kasih pada semua seluruh rakyat Malaysia yang juga telah menzahirkan ketahanan dan semangat prihatin yang cukup tinggi bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Beta ingin mengajak rakyat sekalian untuk menghargai serta menjaga kemerdekaan dan keamanan yang dikecapi negara. Sesungguhnya, keharmonian dan kerukunan hidup dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum adalah merupakan tunjang kepada kekuatan negara. Beta berkeyakinan jika semangat yang terkandung dalam rukun negara terus dihayati dan tersemat kukuh di setiap jiwa rakyat Malaysia, insya-Allah negara kita akan terus kekal aman dan damai serta akan menjadi sebuah negara yang kukuh dan makmur dengan rakyat yang bersatu padu. Mengakhiri titah, Beta mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-50 Rukun Negara dan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Beta dan Raja Permaisuri Agong sentiasa berdoa semoga Allah SWT akan terus memelihara dan melimpahi Malaysia yang tercinta ini dengan keberkatan rezeki, kemakmuran kesejahteraan rakyat serta keamanan dan perpaduan yang berkekalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, patik merafak sembah memohon limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk kembali bersemayam. Jujur kasih tuanku. Baik, itu dia titah ucapan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang banyak memperlihatkan mengenai bagaimana kita ataupun kepentingan kita untuk menghayati rukun negara, iaitu kita kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lima perkara ini perlu kita menghayati untuk kita terus menjadi sebuah satu negara bangsa yang terus mengekalkan kemerdekaan kita. Dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat ini hari ini merupakan hari sambutan Rukun Negara yang ke-50 sebenarnya. Sejak diperkenalkan ataupun sejak diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13, dan hari ini kita menyambut sambutannya yang ke-50 bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan kita yang ke-63. Dan kalau kita ingin lihat kepada rukun negara ini, ia dibentuk dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan kukuh dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa, dan ia diperkenalkan susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan hubungan kaum di Malaysia. Dan oleh itu, titah baginda ini adalah penting untuk kita menghayati segala prinsip-prinsip dan rukun negara ini untuk kita kekal bersatu padu sebagai sebuah negara yang aman dan juga merdeka. Dan kalau anda lihatkan tadi, visual tadi, itulah suasana sambutan Hari Kebangsaan yang dilakukan di dataran Putrajaya, Presiden 1, yang mana sederhana, tiada lagi perarakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah salah satu norma baru yang perlu kita terima, bahawa kita tidak dapat melakukan lagi satu acara-acara besar kerana kita takut penularan
COVID-19 dalam negara. Dan kita masih teruskan lagi perbincangan kita secara eksklusif di sini. Kita bawakan hero dan heroin negara yang merupakan pejuang Barisan Harapan. Di studio kita ada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Tuan Ni Izani, Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh, Puan Ramla, Pakar Perubatan Klinikal Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh, Dr. Farah Nadiah. Dan kita nak teruskan tadi soalan kepada Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh, Puan Ramla. Puan Ramla, kalau boleh kita nak tahu juga pengobatan yang dilakukan oleh Puan Ramla terhadap keluarga kita, kerana kita tahulah sama ada Puan Ramla, Tuan Nizani dan juga Dr. Farah sendiri perlu berada di tempat kerja masing-masing, perlu bertugas meninggalkan keluarga berjam-jam lamanya. Puan Ramla sendiri, pengobatannya bagaimana? Adakah Puan Ramla tidak boleh bertemu keluarga dalam ketika waktu itu? Okey, sebenarnya untuk bertemu keluarga kami masih boleh, sebab kita cuma jangka masa bekerja. Sebelum ni kalau kami bekerja 9 jam kami dah boleh balik, tapi semenjak berlakunya wabak, masa tu agak lama di hospital sebab banyak urusan yang kami kena buat. Terutama yang paling saya tidak lupalah, sebab tu kami mula-mula start menerima pesakit COVID yang ramai. Di mana kita terpaksa buka satu hospital untuk menerima pesakit COVID, dan di masa itu persediaan yang perlu kita lakukan tu, daripada pesakit-pesakit biasa, kita kena kosongkan hospital untuk menerima pesakit-pesakit COVID. Jadi persiapan tu memakan masa untuk kita sama-sama dengan anggota-anggota hospital yang lain untuk memindahkan pesakit kami ke hospital lain. Okey, lepas tu kalau sebelum ni kami akan bertugas cuma di kalangan pesakit yang biasa. Dan sekarang bila kita bertugas dengan pesakit-pesakit yang kita tahu dia punya wabak, untuk kejangkitan, kadar jangkitan untuk kita tu adalah tinggi. So perasaan takut tu tentunya memang ada lah. So pengorbanan saya, alhamdulillah keluarga saya masih duduk berhampiran dengan saya. So saya boleh berjumpa dengan diorang. Cuma masa yang dengan diorang tu agak terhad. Okey, bila kita dah balik kita dah rasa penat. So kita dah tak boleh nak tanya anak you buat apa. Kita dah tak boleh nak bersama dengan suami, nak berbincang, nak berborak-borak macam selalu, sebab kita dah terasa terlalu penat. So kita balik untuk rehat saja, dan keesokannya kita meneruskan kerja kita seperti hari-hari yang sebelum ni. Jadinya bukan saya seorang, semua jururawat pun akan merasa yang sedemikian juga. Perasaan takut dan bimbang, itulah yang salah satu yang memang kita kena hadap dan kita terpaksa hadap. Betul. Dan apa yang dikatakan oleh Puan Ramla sebentar tadi adalah melihat kepada risiko yang tinggi juga oleh petugas-petugas Barisan Harapan, terutamanya bagi mereka yang menjaga kepada di sudut kesihatan ini. Dan Dr. Farah, kalau kita lihat kepada kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ada menyatakan laporan ini telah pun dikeluarkan pada 13 Jun 2020, iaitu menceritakan seramai 416 petugas kesihatan turut dijangkiti dengan COVID-19. Kita tahu bila berdepan dengan pesakit yang memang disahkan positif COVID-19 ni, risikonya untuk dijangkiti, untuk petugas Barisan Harapan dijangkiti adalah amat tinggi sekali. Jadi bagaimana kesiapsiagaan yang telah dijalankan bagi kita memastikan tahap keselamatan kesihatan petugas Barisan Harapan ini pada tahap yang tinggi? Tepat sekali. Memang macam Sister Ramlah sebut sebentar tadi, risiko untuk petugas Barisan Hadapan, doktor, jururawat untuk mendapat jangkitan COVID-19 ni lebih tinggi daripada biasa, sebab kita orang memang directly handle patient yang ada dapat jangkitan COVID-19. Tapi alhamdulillah, saya rasa bersyukur sebab semasa saya bertugas di Hospital Sungai Buloh, kita disediakan peralatan-peralatan yang mencukupi, PPE yang mencukupi, dan pesakit-pesakit kita dapat letakkan di dalam bilik-bilik isolasi yang bertepatan dan bersesuaian supaya jangkitan tu tak berlaku kepada para petugas. Dan kami juga sentiasa diberi ingatan dari pihak pengurusan, daripada consultant-consultants, untuk sentiasa memakai pelindung muka, sentiasa memakai hand sanitizer, dan apabila kami melakukan donning, iaitu memakai PPE, dan doffing, membuang PPE itu, kami sentiasa ada orang lain
berdekatan untuk memastikan proses itu dijalankan dengan mengikut aturan yang yang sebenar. So saya rasa kami pihak hospital sebenarnya bertuah sebab semua telah disediakan dan pihak pengurusan telah melakukan sebaik mungkin untuk memastikan petugas tidak mendapat sebarang jangkitan. Dan doktor, kalau kita lihat kepada pemakaian PPE itu sendiri, sebelum ini kita banyak dengar cerita mungkin keadaannya dari segi panas, tidak selesa dan sebagainya. Mungkin ada sedikit doktor ingin kongsikan bagaimana pengalaman memakai PPE. Kita tak pernah pakai. Bagaimana doktor boleh bertahan? Pakai untuk berapa jam yang lama? Ya, saya rasa lebih 12 jam ada, doktor. Ini pengorbanan mereka sebenarnya. Saya rasa untuk di hospital, kalau di dalam ward itu sendiri, lebih dari 12 jam tu tak sampailah saya rasa. Tapi kalau siapa yang menjaga membuat screening di lapangan, mereka perlu memakai PPE lebih dari 12 jam ataupun yang bekerja di bahagian kecemasan. Tapi di ward, sebab kita ada pelbagai jenis pesakit, tak semestinya yang confirm COVID saja kita jaga. Kita jaga juga pesakit yang dalam investigation untuk COVID. So sebelum berpindah dari satu pesakit kepada satu pesakit, kami perlu menukar PPE tersebut. So nak cakap pakai 12 jam tu, saya sendiri tak ada pengalaman tersebut. Tapi yang saya ingat lebih daripada 5 jam tu pun sudah menyesakkan lah. Sebab especially yang saya ingat pasal bulan Ramadan. Bayangkan selalunya lepas you dah buang PPE tu, you akan rasa haus. Sebab masa you pakai PPE tu, satu, you berpeluh. Dua, akan macam ada kabus. So you punya, you pakai face shield kan. So pandangan tu tak nampak. So dia sangat menyesakkan. Bila bulan biasa yang bukan bulan Ramadan, you boleh terus lepas buang PPE, you boleh minum air. Tapi pada bulan Ramadan, you have to wait until waktu berbuka untuk buangkan rasa dahaga tersebut. So itu satu pengalaman yang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Sangat menarik pengalaman itu. Dan dalam masa yang sama, kita melihat kalau kita pakai topeng muka pun, Hafizi, rimasnya sekejap pun dah rasa rimasnya. Tapi bagi Tuan Izzani sendiri, bagaimana Tuan Izzani melihat cabaran yang datang, hubungan dengan keluarga, anak, isteri? Adakah bimbang ketika turun bertugas di lapangan, bimbang membawa pulang penyakit itu? Dan mungkin apa langkah-langkah yang diambil oleh Tuan sendiri? Bimbang tu adalah. Tapi apabila kita fokus pada masalah yang ada pada kita, kita boleh neutralize kebimbangan tu dengan ambil langkah-langkah berjaga-jaga lah. Contohnya apabila, ini bagi diri saya, apabila saya pulang ke rumah, saya akan terus rendam uniform saya tu dalam air panas dengan Dettol apa semua, dan saya akan limit pergerakan saya terus ke bilik dan terus mandi dan sebagainya, dan saya asingkan dengan anak, dengan rumah apa semua. Jadi kami ni dalam 2 bulan lebih kurang tu, kita macam strangers lah juga, cuma cakap banyak melalui video call ke apa kan. Itu antara pengorbanan jugalah. Dan terima kasih jugalah kat rumah sebab dia very strict. Kita ni dah bila dah penat, lepas 16 jam, 18 jam kat lapangan, dah penat. Jadi dia take over lah kat rumah tu. Kata, tak boleh, ni kena terus pergi ke bilik ke apa semua. Tapi itulah antara apa cara kita neutralize kebimbangan. Nak limit atau minimize kebarangkalian keluarga kita dijangkiti. Ya Tuan, saya juga ingin tahu bagaimana ketika PKP itu diperintahkan, adakah sukar untuk memberi kefahaman kepada rakyat ketika itu? Adakah sukar untuk pihak polis sendiri untuk menyatakan bahawa perlu duduk di rumah? Adakah ramai daripada antara warga kita pada awal-awal tu masih lagi keluar rumah dan tidak faham mengenai perintah itu, Tuan? Cabaran-cabaran ketika menjalankan operasi dan sebagainya. Sukar tu dia subjektif. Saya tak suka guna perkataan sukar. Saya harap semua faham yang PKP ni adalah baru untuk semua. Baru untuk semua frontliners dan baru juga untuk masyarakat. Jadi saya tengok pucuk pimpinan PDRM pun menyarankan apabila PKP ni dikuatkuasakan, 2 minggu pertama tu kerja kita advise and educate. Kita nasihat.
kita create awareness kepada masyarakat, kata benda ni COVID-19 ni is real, membahaya. Dan of course masyarakat perlu satu jangka masa lah untuk biasakan, untuk sink in benda tu dalam jiwa mereka lah. Dah kebiasaannya dia dah keluar pergi ke satu-satu pasar, dia ada rutin dia sendiri. Jadi sukar untuk mereka ni untuk tiba-tiba nak kena beli kat kedai lain ke, ataupun tiba-tiba tak boleh nak keluar beli hari-hari ke barang-barang yang fresh. Jadi kat situlah kita main peranan, kita nasihat. Dan Petaling Jaya pun antara daerah yang terakhir sekali mengambil tindakan dari segi undang-undang lah, menangkap atas sebab melanggar PKP. Dan bagi pihak penguasaan pula, kita pun benda baru, jadi kita kena manage kita punya arahan-arahan semasa. Kita nak kena pastikan yang petugas-petugas di bawah tu faham dengan arahan-arahan, dan kita nak kena suntik semangat kepada mereka ni agar profesional apabila berhadapan dengan masyarakat. Kadang-kadang ialah bila berada di lapangan tu selama 8 jam ni shift, boleh menjadi orang kata boleh mencabar juga dari segi mental dan fizikal. Jadi kat situlah peranan saya sebagai ketua mereka, bersama turun bersama mereka tengok apa permasalahan, dan mungkin kalau kita boleh berkongsi cara kita nak approach masyarakat macam mana, cara kita nak bercakap macam mana, cara kita nak bertanya macam mana. Sampailah satu ketika kita terpaksa mengambil tindakan. Kita bukan nak ambil tindakan pun, kita faham. Tapi keselamatan awam, kepentingan awam ni lagi penting. Jadi time itulah kita terpaksa mengambil tindakan, menangkap dan sebagainya. Baik, itu adalah antara pengumumanan-pengumumanan dan juga peranan yang dimainkan oleh pasukan Barisan Harapan ini ketika kita berdepan dengan PKP dan juga COVID-19 ini. Dan banyak lagi kita ingin bincangkan mengenai erti kemerdekaan baru buat Malaysia ini, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Ya.